Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Sore ini aku ada di Jalan Braga, Bandung. Jadi di Jalan Braga ini dikenal sebagai kawasan bersejarah dengan bangunan bergaya Belanda. Jadi kalau teman-teman ke Bandung, jangan lupa mampir ke Jalan Braga ini. Ada yang berjual takjil di sepanjang jalan ini. Jadi memang sebentar lagi akan berbuka puasa teman-teman. Sekarang aku mau ke dalam Braga City Walk-nya. Jadi tadi aku jalan dari arah belakang City Walk-nya karena tadi diturunin sopir Grab-nya itu di pintu keluar Braga City Walk, teman-teman. Teman, sekarang aku mau jalan ke bagian depan Braga City Walk-nya. Di sepanjang jalan Braga ini merupakan spot wisata yang ramai dikunjungi wisatawan jika berlibur ke Bandung. Mereka tidak hanya datang untuk menikmati arsitektur atau bernostalgia. Banyak juga yang memilih untuk nongkrong dan kulineran di sini, teman-teman. Teman-teman, sekarang aku mau masuk ke toko kue leker. Jadi aku tertarik banget dengan bangunannya yang jadul dan aku mau lihat di dalam mereka ada jual kue apa aja ya. Nah, ini mereka ada jual kue basah, terus ada jual roti dan juga ada jual snack-snack kering kayak gini ya teman-teman. Kacang Bandungnya 22.500.
teman-teman, di sepanjang jalan Braga ini juga banyak dijual lukisan-lukisan. Thank you.
Oke teman-teman, video aku sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di share. Dan tunggu video aku berikutnya. Terima kasih.